Anda mengikuti news update, saya Doni De Keizer. Kabar duka datang dari TNI Angkatan Darat. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Herman Asaribab, tutup usia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Letnan Jenderal Herman wafat di usia 56 tahun karena sakit yang dideritanya. Jenazah Letjen TNI Herman Asaribab telah disemayamkan oleh pihak keluarga di rumah duka RSPAD Jakarta Pusat Senin sore. Keluarga dan kerabat turut mengantarkan jenazah ke tempat persemayaman, termasuk Panglima Kodam Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurrahman. Dudung yang juga rekan satu angkatan dari almarhum, yaitu alumni Akademi Militer tahun 1988, menyebutkan bahwa almarhum selama ini dikenal sebagai sosok yang paling akrab dengan semua rekan-rekannya. Usai disemayamkan, rencananya jasad Letjen TNI Herman Asaribab akan langsung diterbangkan ke kampung halamannya di Jayapura, Papua. Pak Herman itu teman seangkatan saya, angkatan 88 yang 3 tahun. Beliau ini sosok yang paling akrab dengan semua teman-temannya. Ya, paling akrab, dan beliau ini sangat bersahaja. Kami semua merasa kehilangan. Apalagi saya secara pribadi sering bersama-sama sama beliau. Dan terakhir saya melaksanakan pendidikan lembaga.